Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Selo Family. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Oh ya, makasih banget udah klik video ini. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah luangin waktunya untuk ngikutin kegiatan aku hari ini. Nah, kali ini kebetulan tadi aku abis jemput Abang Selo pulang sekolah dan pulangnya itu jam 9 pagi. Nah, kebetulan hari ini saatnya belanja bulanan. Nah, kita lagi ke salah satu supermarket yang ada di daerah aku tinggal. Seperti biasa, pada umumnya kalau udah waktunya gajian, yang pasti udah punya budgeting untuk stok bulanan nih. Aku gak belanja semuanya, tapi aku cuman yang ngelengkapin yang memang udah habis aja. Enaknya kalau kita punya stok bulanan tuh seperti itu, karena tiap bulannya habisnya terkadang gak barengan. Bisa ada yang masih lebih, ada juga yang memang benar-benar sudah habis gitu kan. Seperti biasa, kalau diajakin keliling, Abang secara otomatis pasti cari jajanan yang memang dia suka. Nah, yang kayak gini nih, yang rumput laut itu dia favorit banget gitu. Oke, ikutin terus video aku ya. Nah, selesainya tadi belanja, ini alhamdulillah udah nyampe rumah. Dan aku mau stok dulu, aku mau rapihin dulu isi belanjaan dan kita bongkar-bongkar apa aja hari ini yang aku beli. Nah, seperti biasa persabunan ya, otomatis punya aku, punya Pak Su, kemudian punya Abang, itu otomatis harus sudah dilengkapi. Penting banget sih, pertama persabunan dulu, semua pasta gigi, sabun dan yang lainnya, tisu gak boleh ketinggalan. Nah, setelah itu seperti biasa aku kalau beli kayak sampo, terus sabun cuci baju sabun cuci baju Soklin lah ya, kalau Soklin kan udah merek ya kayak gitu aku sukanya lebih suka yang sasetan ketimbang yang kemasan gede, kecuali kalau kayak Sunlight ya, sabun cuci piring nggak ada sasetan, jadi memang kita pakainya yang kemasan seperti itu. Nah, favorit Soklin Liquid nih, kalau yang warna ini nggak tahu kenapa suka banget warnanya, bukan warnanya, harumnya itu enak banget gitu menurut aku, tapi selera juga ya. Nah, aku juga udah beli nyicil sih, masih nyicil untuk bahan-bahan kue. Nanti aku juga tunjukin. Nah, kalau ini buat Bapak Mbah Kakung, sukanya susu jahe Torabika. Seperti biasa pasti nyetok juga. Karena memang aku masih punya minyak goreng, aku gak beli banyak, aku cuma beli 1 liter. Nanti kalau kurang ya beli lagi gitu aja deh. Nah, kalau tadi itu ada teh tubruk ya, bukan teh sasetan, itu kesukaannya Bapak juga atau Mbah Kakung. Nah, seperti yang aku ceritain tadi, aku udah nyicil ini belum tahu eksekusinya kapan mau bikin kuenya, tapi yang penting aku udah cicil dulu, beli Blue Band and Cookies, beli Butter Room, aku juga beli cetakan lidah kucing, aku belum punya. Nah, ini Butter Room-nya aku beli yang 1/4 aja, kayaknya aku eksekusi kalau nanti udah libur kerja. Kemudian aku juga beli almond yang udah di slice gitu, ini gak tahu buat kue apa nanti, pokoknya beli dulu aja. Nah, finish untuk beres-beres, lanjut urusan perut nih teman-teman, bunda-bunda. Seperti biasa ya, pada umumnya ibu-ibu kalau udah beberes yang lain lanjut pokoknya. Ini aku punya ikan bawal yang udah aku marinasi dan ini mau aku goreng. Ceritanya menu aku hari ini adalah tumis kangkung atau oseng-oseng kangkung saus tiram. Terus aku goreng bawal, udah gitu aja, udah mantep.
Oke, kita lanjut masak yuk. Nah, ini dia kangkungnya udah aku siangi atau udah aku rapihin. Seperti biasa, aku kalau numis kangkung paling suka dikasih ikan teri. Bumbunya otomatis diulek ya, lebih mantep. Seperti biasa, bawang merah, bawang putih, kemudian ada cabai. Ini cabainya aku pakai dua macam, ada yang cabai besar atau cabai merah yang panjang-panjang itu. Terus aku kasih cabai rawit 2 biji supaya ada rasa pedes-pedesnya. Nah, aku ongseng dulu atau aku goreng dulu si ikan terinya. Setelah mateng, aku sisihkan. Aku sisihkannya cukup di pinggir-pinggir aja. Aku dipinggirin gitu, terus aku kemudian aku masukin deh bumbunya. Ini aku kasih tomat sedikit, separoh aja. Ya lebih enak itu kalau numis kangkung memang bumbunya dioseng. Bumbunya diulek. Ya Allah, dubbing video ini belepotan, maaf ya. Semoga kalian menikmati video ini. Nah, begitu udah matang, pastiin bumbunya udah matang dulu, harum, masukin kangkungnya. Pokoknya oseng-oseng sampai matang. Oh ya, teman-teman gimana apa kabar? Sehat semua ya. Makasih banget yang udah nontonin video aku. Buat yang baru pertama kali klik video aku, salam kenal, salam sayang, salam hangat dari aku. Aku Fani, ibu rumah tangga dan ibu pekerja. Sekarang tinggalnya di Jawa Tengah, Boyolali. Buat teman-teman yang ada di daerah itu, komen-komen ya. Siapa tahu kita tetanggaan. Oh ya, selesainya tadi aku masak, kita langsung eksekusi aja karena memang sudah waktunya berbuka puasa. Mari kita makan. Buat teman-teman, selamat berbuka puasa. Oh ya, tadi aku tuh sempat videoin cuaca di sore hari sebelum aku ke rumah karena tadi ada yang mau dibeli. Nah, ini udah mau menjelang maghrib sih sebenarnya. Cuman cantik banget. Paling seneng semenjak tinggal di Boyolali ini, paling seneng lihat pemandangannya. Nah, ikutin kegiatan aku di malam hari yuk. Nah, aku ngapain aja ya? Kali ini Abang Selo dapat tugas disuruh bawa sarung sama bawa peci. Kebetulan gak punya, dan sarungnya juga adanya sarung yang udah pakai ada celananya itu, dan ternyata abang pengen sarung yang bener-bener kayak ayahnya suka pakai. Dan akhirnya kita cari toko pakaian terdekat rumah, yang paling dekat sama rumah deh. Nah, bersyukurnya itu ada gitu kan, karena memang mau dipakai besok untuk sekolah. Ya, senang banget akhirnya. Nah, setelah dapat yang cocok, peci sama sarungnya, kita langsung bayar, bungkus-bungkus, dan kita OTW ke rumah. Ini udah selesai. Nah, tapi Bang Silo masih tetap ya begitu deh, suka bercanda-bercanda dulu, main-main dulu. Tapi karena udah waktunya juga udah mau tutup, ini udah 8:30 malam, akhirnya kita langsung pulang. Oh ya, makasih banget buat teman-teman yang udah nontonin sampai di detik ini. Semoga kalian suka, semoga kalian terhibur, dan semoga ada video aku yang menginspirasi teman-teman. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap apa ya, pokoknya have fun terus. Terima kasih, see you next video, bye bye. Assalamualaikum.